Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia. Al-Majid adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Asmaul Husna. Nama ini disebutkan dalam beberapa ayat dan hadis sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang mempunyai arsy lagi Maha Mulia. Quran surat Al-Buruj ayat 15. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya. Dicurahkan atas kamu, hai Ahlul Bait, sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah. Quran Surat Hud ayat 73. Dalam bacaan tasyahud, Nabi SAW mengajarkan, ya Allah, berikan salawatmu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad SAW sebagaimana engkau berikan salawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau Maha Terpuji, Maha Agung dan Maha Mulia. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Makna Al-Majid sendiri pun adalah Al-Majid, adalah yang memiliki sifat Al-Majid. Kata ini berkonsekuensi makna kebesaran, kelapangan dan keagungan. Sebagaimana kandungan maknanya dari sisi bahasanya, nama ini menunjukkan adanya sifat-sifat kebesaran dan keagungan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipersembahkan oleh Al-Hariyah TV Channel dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.